Terima keluhan masuk kerja harus nyogok, Ganjar, ini PR yang mesti diselesaikan. Capres Ganjar mengatakan, permasalahan sulitnya mencari kerja menjadi tugas yang bakal diselesaikannya, jika terpilih menjadi presiden di 2024 nanti. Hal itu disampaikan Ganjar saat menyambangi relawan pendukungnya, di Karawang, Jabar, pada Jumat, 15 Desember 2023. Ganjar mulanya mengatakan, satu hari sebelum ke Karawang, ia berkampanye di Bekasi, dan menerima keluhan dari kaum buruh di sana terkait sulitnya mencari kerja. Bahkan, diungkapkan Ganjar, para buruh mengeluhkan adanya praktik sogok-menyogok untuk seseorang bisa mendapatkan pekerjaan. Ia kemudian menuturkan, hal ini merupakan tugas yang harus diselesaikannya bersama Mahfud jika menang di Pilpres 2024. Ini PR yang mesti kita selesaikan, katanya. Keluhan yang sama ditemukan Ganjar saat ia mengonfirmasi permasalahan itu kepada relawannya di Karawang. Ganjar mengatakan, solusi permasalahan ini adalah dengan menghubungkan sekolah dengan perusahaan. Lebih lanjut, menurutnya, hal ini dapat diakomodasi oleh pemerintah. Tapi kalau saya tarik pada akar rumputnya, maka problemnya adalah mereka yang sudah sekolah ini mesti kita hubungkan ke industri, tentu pemerintah, kata Ganjar. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.